Ya, langsung pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal yang di sini 5 mempunyai alas berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya adalah 6 dan 8 cm. Jika tinggi limas adalah 18 cm, berapakah volume limas? Nah, kita akan menghitung volume limas. Rumusnya adalah 1/3 kali luas alas ya, kali tinggi limas. Nah, karena di sini alasnya itu berbentuk belah ketupat, maka kita masukkan luas dari belah ketupat ya. Nah, belah ketupat sendiri rumusnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 dikali tinggi limas ya. Sehingga kita masukkan angkanya 1/3 kali 6 ya kali 8 dibagi 2 kali tingginya adalah 18. Nah, ini kita bisa perkecil, ini coret, ini jadi bagi 2 3 bagi 2 1. Sehingga jadinya 1/3 kali di sini 3 kali 8 itu adalah 24 ya. Kali 18. Nah, ini kita coret bagi 3 1 bagi 3 8. Nah, tinggal kita mengalihkan saja 8 kali 18 ya. 8 kali 18 ya. Kita balik. 8 kali 8 64, simpan 6, 1 kali 8 8 tambah 6 itu adalah 14. Jadi jawabannya adalah, sehingga di sini kita peroleh hasilnya adalah 144 ya. Untuk volume limasnya sentimeter kubik ya. Nah, itu saja menyampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.